adakan. Jadi saya bangga ikut bisa ikut meramaikan kegiatan hari ini. Nanti saya tidak sendiri kan ya, Kak Tinan, akan ada Kak Berti yang akan presentasi setelah saya langsung. Kak Berti ini alumni program Australia Awards, jadi nanti untuk sesi tanya jawab bisa langsung bertanya ke saya dan Kak Berti. Kalau dari alumni kan biasanya lebih meyakinkan gitu ya. Jadi nanti silakan Kak Berti juga ikut turut menjawab pertanyaan. Baik, saya mulai ke presentasi mengenai beasiswa Australia Awards. Saya tadi mendengarkan Aminef juga, ternyata ada beberapa persamaan dan juga perbedaan. Jadi teman-teman bisa nanti menilai sendiri persamaan dan perbedaan skema dari beasiswa yang kedua yang sore hari ini kita bahas. Nah, sebelum kita masuk ke beasiswanya, tentu saja kita bahas negaranya dulu ya, kenapa kok kita belajarnya ke Australia. Dari riset ternyata negara ini masih merupakan negara tujuan studi pertama bagi pelajar Indonesia. Jadi memang kalau disuruh memilih, kebanyakan orang Indonesia ke Australia karena lokasinya tentu saja ya lebih dekat. Jadi kalau mau pulang atau mau mudik ke Kupang atau ke NTT, kota lainnya, itu lebih dekat begitu ya. Dan juga ternyata kalau dinilai secara global, negara Australia ini merupakan negara tujuan studi yang ketiga. Jadi kalau dari orang Indonesia nomor pertama, tapi kalau untuk secara global itu nomor tiga. Sudah banyak sekali pelajar internasional yang belajar di sana, termasuk di hari ini saya lihat juga nama-nama familiar, kakak-kakak alumni yang mungkin nanti bisa sharing juga pengalamannya, di mana 89% dari pelajar internasional yang sudah pernah belajar dan tinggal di Australia itu mengaku puas terhadap kualitas belajar di Australia dan tinggal di sana tentu saja. Pilihan bidang studinya juga sangat banyak, institusi pendidikan pun juga bervariasi, tinggal kita nanti yang menentukan mana yang paling pas dengan tujuan belajar kita. Universitasnya pun 7 diantaranya sudah masuk ke top 100 atau the best universities around the world, jadi sudah bisa disandingkan dengan universitas lain dari di dunia ini. Lalu secara non akademik itu 7 kota di Australia itu sudah dinyatakan sebagai kota yang paling kota pelajar, jadi sudah sangat nyaman untuk ditinggali, termasuk untuk kita orang-orang Indonesia ini, karena orang Asia di Australia atau bahkan orang Indonesia sendiri itu di Australia sangat banyak, jadi kita nggak gampang homesick atau kangen sama orang Indonesia atau komunitasnya atau bahkan makanannya karena temennya banyak nanti di sana. Lalu suasana belajar dan tinggal di Australia ini sangat terbuka sekali, mereka sangat multikultural, jadi sama seperti Amerika itu Australia ini merupakan melting pot begitu ya, banyak orang yang tinggal di sana berasal dari negara-negara lain di dunia, jadi kita akan berkesempatan untuk berjejaring dengan tidak hanya orang Australia tapi juga negara orang-orang dari negara lain. Jadi mereka sangat multikultur, multibahasa, multiagama, tapi sekaligus juga terbuka dan demokratis. Tentu saja ini didukung oleh kualitas pendidikan, pelatihan, dan penelitiannya yang sudah bertaraf internasional. Nah, untuk sore hari ini kita akan lebih banyak membahas beasiswa yang saat ini sedang buka, seperti tadi Kak Tina sudah mention, beasiswa untuk S2 dan S3. Walaupun pada dasarnya sebenarnya beasiswa Australia Awards ini menawarkan juga kursus pendek atau short course. Tapi sore hari ini kita akan fokus ke yang S2 dan S3 saja. Beasiswa Australia Awards ini merupakan program beasiswa internasional yang terlama Indonesia. Jadi pemerintah Australia sudah mulai memberikan beasiswa ini sejak tahun 53. Jadi tahun ini kita pas sekali umur menginjak usia ke 70. Oleh karena itu di depan tadi di presentasi awal ada logo baru kita, logo yang 70 ini karena tahun ini kita masuk ke tahun ke-70. Nah, beasiswa ini merupakan beasiswa pembangunan, jadi fokusnya memang supaya alumni nanti setelah selesai studi itu diwajibkan untuk kembali ke daerahnya masing-masing, ke organisasinya supaya bisa memberikan kontribusi yang positif terhadap daerahnya, sekaligus juga tentu saja meningkatkan sumber daya manusia dan juga menjaga hubungan bilateral yang baik antara Indonesia dan Australia. Nah, karakteristik dari beasiswa ini, ada beberapa kelompok perempuan yang memiliki tantangan atau hambatan dalam
mengembangkan potensi atau melanjutkan studi begitu ya. Contohnya misalnya perempuan kepala keluarga misalnya, jadi yang sudah single mother begitu ya, atau perempuan dengan disabilitas, perempuan masyarakat adat, atau perempuan yang memiliki status sosioekonomi yang memang rentan begitu. Jadi ini yang nanti akan mendapatkan tambahan atau dukungan dari Australia Awards. Lalu ada teman-teman disabilitas juga seperti itu. Dan yang terakhir adalah pendaftar dari provinsi sasaran pemerataan. Kita akan lihat nanti provinsinya apa saja. Nah, beasiswa ini juga salah satu karakteristiknya adalah nanti penerimanya itu akan kami seimbangkan antara yang perempuan dan laki-laki secara jumlahnya. Untuk pelamar yang S3, ini kelompok sasarannya memang adalah pembuat kebijakan masa depan atau policy makers begitu ya, lalu policy influencers, dan juga dosen serta peneliti begitu. Jadi memang kalau PhD ini kan memang fokus atau heavy fokusnya itu ada di research ya. Jadi memang kelompok yang nanti bisa memanfaatkan penelitian ini biasanya adalah yang tersedia di layar ini. Lalu untuk yang S2, orang-orang yang kami cari atau sasarannya adalah agen perubahan dengan fokus utama ke 3 kelompok yang tadi. Kenapa? Karena kami ingin memastikan bahwa pelamar alumni S2 ini setelah kembali tidak hanya diam terus dipromosikan begitu ya, tetapi juga harus punya inisiatif, punya kontribusi yang positif, yang nyata begitu ke daerahnya masing-masing atau ke organisasi ataupun komunitasnya. Nah, untuk tahun ini memang sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kita provinsi sasaran pemerataannya pun cukup bertambah. Kalau dulu ada 7, sekarang ada 15. Sebenarnya penambahannya itu karena juga disebabkan Papua ini kan pemekarannya sekarang banyak sekali ya. Ada dulu cuma 2, sekarang ada 6. Gitu, jadi ini cukup cukup ekstrim pertambahannya. Tapi seperti yang dilihat teman-teman di layar, bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur masih menjadi salah satu dari provinsi sasaran pemetaan. Nah, bidang prioritas yang bisa dilamar atau area studi yang bisa dipelajari lewat skema beasiswa ini tidak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Masih ada fokus terhadap COVID-19, jadi pemulihan COVID-19, tapi tidak harus yang berkaitan langsung dengan pandemi begitu. Jadi sebenarnya pada dasarnya semua bidang ilmu bisa dipelajari asalkan memang ada kontribusinya terhadap pembangunan, lalu juga memang sesuai dengan profil yang dicari oleh pemerintah Australia ini. Tapi untuk mempermudah, memang masih kita kategorisasikan menjadi 3 pilar. Yang pertama di ketahanan kesehatan, stabilitas, dan pemulihan ekonomi. Kalau yang ketahanan kesehatan ini memang tentu saja berkaitan dengan studi-studi tentang kesehatan ataupun pendidikan. Jadi misalnya kesehatan masyarakat, pengelolaan pendidikan, lalu kesehatan ibu dan anak. Jadi bisa memilih ke pilar yang pertama ini. Lalu pilihan yang kedua ini yang berkaitan dengan stabilitas sosial. Contoh-contohnya misalnya hukum, politik, administrasi masyarakat, sektor publik, lalu juga termasuk juga diantaranya di mengenai gender dan disabilitas itu masuk ke pilar yang kedua ini. Lalu yang ketiga adalah semua bidang studi yang ada kaitannya dengan pemulihan ekonomi, pembukaan lapangan kerja, dan peningkatan sektor ekonomi lah pokoknya. Jadi contohnya perdagangan, pertambangan, peternakan, pertanian, dan lain sebagainya. Ini contoh-contoh saja. Dan contoh yang di depan ini tidak saklek ini karena sifatnya kan sangat general nanti. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mau melamar merasa kok jurusan yang saya mau pelajari tidak tersebut atau tidak disebutkan di layar, bukan berarti tidak bisa diambil. Kita pilih saja mana yang paling mendekati, nanti ada pertanyaan lanjutan mengenai program spesifik yang ingin dipelajari. Jadi silahkan cari saja yang paling dekat gitu. Nah, ini paling menarik apa saja sih yang didapatkan oleh penerima beasiswa kalau sudah lolos. Yang pertama nanti akan ada pelatihan bahasa Inggris
akademik di Indonesia beserta tunjangannya. Jadi teman-teman untuk melamar memang sudah harus punya standar bahasa Inggris atau sertifikat bahasa Inggris, nanti kita bahas skornya. Tapi itu untuk melamar beasiswanya kan, beasiswa Australia Awards. Nah, untuk melamar ke universitasnya, skornya tentu saja lebih tinggi. Nah, apabila skor teman-teman ini masih belum mencapai skor yang diminta universitas, maka teman-teman akan ikut pelatihan bahasa Inggris di IALF Denpasar beserta tunjangannya. Semuanya harus ikut, jadi walaupun bahasa Inggrisnya sudah bagus pun, tetap harus ikut pelatihan, karena tidak hanya bahasa Inggris saja yang dilatih di sana, ada beberapa topik lain supaya kita bisa beradaptasi saat di Australia nanti. Lalu yang berikutnya ada biaya visa, pemeriksaan medis, ronsen, dan asuransi kesehatan. Ini memang syarat wajib kalau kita mau tinggal di Australia. Biaya perjalanan domestik dari tempat asal ke lokasi, jadi dari NTT, dari kota mana, misalnya dari Kupang misalnya, mau ke Melbourne misalnya, ke lokasi IEP ya, ke lokasi yang di pelatihan bahasa Inggris, berarti ke Denpasar, nah itu PP sudah di cover. Lalu akan ada sesi konsultasi dengan perwakilan Universitas Australia, jadi saat teman-teman melamar itu memang sudah harus ada dua pilihan universitas yang dimasukkan. Itu teman-teman harus cari sendiri, mau tanya-tanya ke alumni silahkan, mau Google sendiri, cari-cari browsing silahkan. Tapi nanti kalau teman-teman sudah lolos seleksi, itu nanti akan ada kesempatan untuk ketemu dengan perwakilan Universitas Australia. Dan juga ada academic advisor, teman-teman bisa diskusi lagi, siapa tahu ada pilihan universitas lain yang lebih cocok dengan yang teman-teman inginkan. Lalu ada pendampingan saat proses aplikasi, penempatan dan keberangkatan, jadi pada intinya di setiap tahapan teman-teman nanti mau berangkat ke Australia itu akan didampingi, termasuk juga saat mendaftar ke Australia untuk mendapatkan letter of offer. Dengan kata lain, saat teman-teman melamar beasiswanya itu masih belum perlu mengumpulkan LOA. Berikutnya untuk teman-teman yang mau membawa keluarga, nanti visanya akan di cover, dan teman-teman yang memiliki disabilitas nanti juga akan ada penyesuaian yang disesuaikan dengan kebutuhan disabilitasnya, akan ada proses assessment nanti. Lalu saat di Australia ini hampir semua biaya akan di cover, termasuk biaya perjalanan domestik dan luar negeri, jadi dari Kupang tadi misalnya ke kota nanti kita tuju, misalnya ke mana, ke Melbourne misalnya, nah itu semuanya akan di cover. Lalu saat kita nyampe di sana, universitas itu sudah akan menyediakan program pengenalan akademik, jadi kita akan dilatih lagi supaya kita benar-benar siap memasuki lingkungan akademik di universitas tersebut. Lalu nanti akan ada biaya penempatan, jadi establishment allowance ini akan diberikan satu kali saat teman-teman baru sampai di Australia, jumlahnya 5.000 Australian dollar. Ini nanti teman-teman bisa pergunakan untuk ya kita mulai hidup di tempat baru ya, jadi cari akomodasi, lalu mungkin beli kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya, itu bisa memanfaatkan biaya ini. Ditambah lagi tentu saja nanti setiap 2 minggu sekali akan ada biaya hidup yang masuk, pasti akan otomatis kalau nggak salah setiap Rabu itu masuk, akan rutin diberikan sampai teman-teman selesai studi. Lalu ada bantuan tutorial apabila memang diperlukan, kalau kita merasa kesulitan di kelas akan diberikan. Lalu teman-teman yang S3 itu untuk biaya penelitian lapangan di Australia dan Indonesia atau Indonesia itu akan di cover juga. Di kampus juga akan ada LO atau liaison officer, jadi beliau ini yang akan mendampingi kita selama tinggal di Australia. Kalau ada masalah apapun atau ada pertanyaan apapun bisa ke LO ini. Lalu untuk teman-teman yang tidak membawa keluarga dan studinya minimal 2 tahun, nanti akan ada biaya tambahan reunion airfare. Jadi pada dasarnya ini seperti biaya mudik begitu ya. Jadi teman-teman nanti setelah 1 tahun pertama bisa pulang ke NTT lagi, pulang kita puas-puaskan makan CI misalnya atau apa yang kita nggak temuin nanti di Australia, bisa kita manfaatkan, kita mudik dengan menggunakan biaya dari Australia Awards. Tentu saja untuk teman-teman yang disabilitas, selama studi di sana juga kampus akan menyediakan penyesuaian yang memang mendukung teman-teman difabel ini untuk belajar dan tinggal di Australia.
Nah, setelah beasiswanya selesai, apakah manfaatnya juga ikut selesai? Tentu tidak, karena teman-teman alumni nanti akan bergabung dalam Australia Global Alumni yang sudah ada grupnya di LinkedIn. Kalau teman-teman alumni belum join, silahkan join. Di situ sudah banyak sekali informasi yang bisa dimanfaatkan. Baik itu misalnya ada kegiatan guest lecture, atau misalnya ada alumni gathering misalnya di kota tertentu, atau misalnya ada apa teman-teman setelah selesai studi ternyata pingin belum punya kerja, di situ juga ada lowongan pekerjaan, lalu juga ada informasi mengenai short course yang dibuka, dan yang paling menarik ada skema hibah alumni atau alumni grant scheme. Skema hibah ini ditawarkan untuk alumni yang memiliki proyek yang ingin dilakukan, tentu saja yang ada hubungannya dengan kontribusi pembangunan ke daerah ya, yang belum ada dananya. Nah, ini teman-teman bisa submit proposal untuk alumni grant scheme ini. Berikutnya, ini yang teman-teman harus ingat-ingat, tadi sudah Kak Tina infokan bahwa beasiswa ini sudah dibuka dari tanggal 1 Februari dan akan ditutup 1 Mei 2023. Pendaftarannya sama seperti tahun sebelumnya, dilakukan secara online. Tapi bedanya, tahun-tahun sebelumnya kita punya dua portal yang berbeda. Kalau tahun ini perbedaannya adalah sekarang satu portal saja, yaitu di australiawatchindonesia.org/id/2024intake gitu. Jadi mas, tapi tetap sama, walaupun penutupannya 1 Mei, bukan berarti nanti 1 Mei jam 23 berapa 59 baru submit. Jangan teman-teman, jangan mepet-mepet sekali. Bahkan sepertinya kalau nggak salah jamnya itu jam 9 kalau saya nggak deadline-nya 9 malam. Tapi teman-teman bisa cek lagi nanti, dan saya nggak rekomendasikan teman-teman submit di 1 Mei. Kasihlah satu minggu sebelum penutupan teman-teman sudah submit, karena kalau mendekati closing date itu sudah pasti banyak yang mengakses, takutnya malah lemot bagaimana. Jadi silakan submit early begitu ya. Nah, untuk pendaftarannya seperti apa, nanti di chatbox saya akan kasih link-nya untuk teman-teman bisa download brosur, itu lebih lengkap di situ. Jadi, untuk teman-teman yang melamar S3 dulu ya, persyaratannya tentu saja harus memilih bidang studi yang termasuk bidang prioritas. Sudah ada tadi pilihannya. Lalu, nah ini ada untuk kategori berikutnya, teman-teman harus menyesuaikan apakah teman-teman masuk dalam kelompok sasaran pemerataan, atau kalau tidak, apakah teman-teman ini berasal dari kategori pegawai pemerintah, ASN yang bekerja di entah itu pusat maupun daerah, atau tidak dua-duanya. Kalau yang pertama, maka IPK-nya ini lebih fleksibel. IPK minimal 2,75, bahasa Inggrisnya 6 IELTS atau setara dengan TOEFL 552. Sedangkan kalau bukan dari kelompok sasaran pemerataan tapi merupakan ASN, itu IPK minimal 3, lalu kemampuan bahasa Inggrisnya 6, sama ya dengan yang sebelumnya. Tapi kalau bukan dua-duanya, maka IPK-nya minimal 3 dan kemampuan bahasa Inggrisnya lebih tinggi, yaitu 6,5 atau setara dengan TOEFL 570. Tambahan lainnya untuk pelamar S3, tidak hanya transkrip dan ijazah S2 yang diperlukan, tapi yang S1-nya juga atau yang D4, lalu punya referensi akademis dari pembimbing S2, dan sudah mengisi formulir proposal penelitian yang sudah ada di aplikasi nanti. Tambahan lagi, walaupun tidak wajib, tapi kalau teman-teman pelamar S3 ini punya bukti apa namanya korespondensi dengan supervisor atau calon supervisor di Australian University, itu akan sangat bagus, walaupun tidak wajib tapi akan sangat menambah nilai. Nah, untuk yang beasiswa master, nah ini saya nggak tahu apakah teman-teman banyak yang familiar dengan covernya, dengan alumni yang diberikan di situ. Kak Maxi, terakhir saya ke Kupang bertemu dengan beliau juga. Ini untuk syarat master ini pertama sama dengan yang sebelumnya, yaitu memilih bidang studi yang termasuk bidang prioritas. Lalu kita teliti lagi apakah teman-teman berasal
berasal dari kelompok sasaran pemerataan atau tidak. Kalau iya, berarti IPK-nya minimal 2,75 dengan kemampuan bahasa Inggris IELTS 5 atau setara dengan TOEFL 495. Tapi kalau bukan dari kelompok sasaran pemerataan, maka IPK-nya minimal 2,9 atau dan bahasa Inggris IELTS 6 atau setara dengan TOEFL ITP 552. Nah, persyaratan dokumennya apa saja? Nanti bisa di cek juga di brosur yang nanti akan saya kasih linknya. Yang pertama adalah sertifikat bahasa Inggris. Nah, teman-teman bisa milih mau IELTS atau TOEFL atau satu lagi opsinya Pearson namanya. Cuman Pearson ini cuma ada di Jakarta sementara ini. Lalu teman-teman scan nanti sertifikat aslinya. Dan harus diingat ya bahwa sertifikat bahasa Inggris yang kami terima itu yang usianya itu 2 tahun. Dihitung dari tanggal penutupan beasiswa. Jadi dengan kata lain teman-teman, sertifikat bahasa Inggrisnya harus tidak boleh lebih lama dari 1 Mei 2021. Gitu, karena itu yang paling lama yang masih bisa digunakan untuk tahun ini. Lalu berikutnya ada ijazah dan transkrip, bukan yang asli ya, asli lalu di-scan, tapi yang asli kita fotokopi, lalu fotokopiannya kita legalisir. Legalisirnya bisa ke universitasnya langsung, atau kalau ternyata lokasinya jauh, kita bisa pakai notaris publik setempat. Lalu teman-teman kumpulkan CV, KTP atau paspor. Nah, untuk teman-teman yang dari 15 provinsi tadi, termasuk yang dari NTT, silahkan nanti kumpulkan KTP saja, karena itu nanti yang menjadi landasan kami, teman-teman memang dari kelompok sasaran atau tidak. Berikutnya adalah akte kelahiran. Lalu juga kalau teman-teman berasal dari sektor publik, ini nanti akan ada tambahan formulir namanya Nominating Agency Declaration. Kita mintakan tanda tangannya dari kantor kita. Lalu apabila teman-teman ini ASN, maka wajib melampirkan SK pengangkatan PNS atau perjanjian kerja buat BPPK. Nah, itu tadi mengenai beasiswanya. Nah, teman-teman kan biasanya untuk melamar beasiswa sudah ingin sekali, tapi ternyata bahasa Inggrisnya masih belum mencukupi, kita juga akan segera buka pendaftaran untuk ELTA namanya. Jadi, teman-teman, kalau masih tahu ELTA, ini semacam kursus atau pelatihan bahasa Inggris yang ditujukan untuk calon pelamar S2 yang sudah memenuhi persyaratan minimum kecuali dalam hal bahasa Inggrisnya. Jadi nanti teman-teman bisa ikut ELTA dulu untuk mematangkan bahasa Inggrisnya begitu. Yang program ini kita hanya tawarkan untuk pendaftar yang berasal dari kelompok sasaran. Jadi nanti silakan pembukaannya di bulan Maret sampai April untuk pelaksanaan di September. Nah, tahun ini ada yang sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau biasanya ELTA ini ditawarkan 3 bulan, nanti kami akan buka juga ELTA yang untuk 6 bulan. Nah, teman-teman bisa memilih dan kita nanti juga akan lihat berdasarkan hasil placement test apakah teman-teman bisa masuk yang ketiga bulan atau harus yang lebih lama sekitar 6 bulan begitu. Nanti info lebih lengkap silakan teman-teman tunggu di awal Maret, nanti kami akan berikan informasinya di website. Nah, untuk teman-teman yang pelamar S3 bisa ikut juga ke workshop penulisan proposal penelitian. Nah, ini sudah kita buka juga workshop ini, tentu saja ya dari namanya saja kita sudah tahu merupakan latihan kita untuk mematangkan proposal penelitian, karena ini yang wajib atau sangat harus kita pegang begitu ya saat kita melamar S3. Deadline-nya tanggal 10 Maret, training-nya sendiri dilakukan online, teman-teman, workshop-nya online. Memang 4 hari tapi tidak full karena nanti akan ada diskusi grup yang teman-teman bisa sesuaikan dengan jadwal. Itu nanti dilakukan di 27 sampai 30 Maret. Sudah dibuka, silahkan dicek di website atau di link yang tersedia di bawah itu. Nah, ini hanya sertifikat TOEFL karena beberapa kali seringkali kami terima yang masih prediksi, jadi teman-teman harus pastikan TOEFL-nya memang benar-benar sudah resmi atau institusional. Ini timeline-nya saja, jadi kita penutupannya nanti di tanggal 1 Mei, lalu kami akan seleksi secara internal. Apabila teman-teman lolos ke tahap berikutnya, pengumumannya di bulan Juni, tesnya sendiri nanti di bulan Juli, dan tesnya yang kedua ini ada dua macam tes. Yang pertama adalah seleksi wawancara dan ada seleksi IELTS. Nah, untuk hasilnya yang akhir nanti akan ada di bulan Agustus 2023.
Itu saja teman-teman, jadi nanti mungkin presentasi dari Kak Berti bisa melengkapi, tapi kalau teman-teman nanti setelah acara ternyata masih ada pertanyaan, silahkan email atau WhatsApp kami di nomor yang tersedia di layar, dan teman-teman kalau mau download brosur dari program kami, tidak hanya yang tidak hanya tentang yang S2, S3, tapi short course, bisa scan dari QR code yang tertera di layar. Mungkin itu saja, Kak Tina, saya kembalikan ke kakak dan persilahkan Kak Berti untuk melanjutkan pemaparan. Terima kasih semuanya, selamat sore. Selamat sore, terima kasih Mbak Nidia. Sama-sama. Mungkin kalau ada yang mau tanya lanjut tuh WhatsApp-nya sudah disediakan, bisa langsung bertanya kepada pihak AI-nya. Selanjutnya saya persilahkan Kak Berti, Kak Berti sudah hidup lagi. Selamat sore. Halo Kak Berti, ya selamat sore Kak Tina. Kak Berti bisa melanjutkan untuk mempresentasikan bagaimana hidup dan menghidupi beasiswa di AS. Kami persilakan Kak Berti. Terima kasih Kak Tina, terima kasih Mbak Nidia. Mau dilanjut? Halo, selamat sore. Ya, baik. Selamat sore semua. Perkenalkan, saya Berti Malingara. Kali ini saya mewakili kawan-kawan dari Koala sendiri karena juga baru bergabung dalam komunitas baru ini. Di sini saya ingin berbagi pengalaman terkait dengan pengalaman saya menjadi seorang penerima beasiswa Australia Award Indonesia. Untuk nama lengkap bisa dilihat, dan saya mendapatkan dua kesempatan, sebenarnya tiga kesempatan dari program beasiswa Australia Award seperti yang sudah disampaikan oleh Kak Nindya tadi. Jadi yang pertama, saya mendapatkan kesempatan untuk beasiswa jangka panjang atau master yang saya dapat tahun 2016. Kemudian yang baru-baru ini saya dapat itu adalah kursus singkat terkait bagaimana kolaborasi antara pemerintah dengan organisasi disabilitas untuk mendukung kebijakan-kebijakan yang inklusif yang baru-baru ini di kampus Sydney. Nah, di sini saya ingin membagikan pengalaman saya sebelum mendapatkan beasiswa Australia Award. Hal-hal yang saya lakukan antara lain mencari informasi terkait beasiswa. Jadi kita harus lebih proaktif untuk mencari informasi, bukan hanya saja lewat online, tetapi datang ke pameran pendidikan. Salah satu yang saya rekomendasikan adalah di Undana. Di situ teman-teman bisa bertemu dengan beasiswa Australia Award maupun beasiswa yang lain, karena di situ ajang untuk mengumpulkan peluang beasiswa sebanyak-banyaknya. Lalu yang berikutnya ada juga di RGSC, di mana di situ kami mendengarkan sharing-sharing dari kakak-kakak yang pernah melakukan studi di luar negeri. Kemudian kami juga didampingi bagaimana cara wawancara yang baik, bagaimana menyiapkan dokumen yang perlu, dan juga bagaimana untuk membuat supporting statement waktu itu. Itu yang sangat terbantu. Lalu yang kedua, karena bahasa Inggris saya masih belum mencapai target yang diminta oleh Australia Award, maka saya mendaftar program yang disampaikan oleh Mbak Nindya, namanya ELTA. Waktu itu saya ikut ELTA 6, dan di situ kami dibimbing selama 3 bulan, sehingga akhirnya nilai TOEFL kami bisa mencapai standar yang ditetapkan oleh beasiswa Australia Award. Lalu teman-teman juga harus rajin-rajin untuk membuka website Australia Award. Di situ bisa membaca kisah-kisah dari para alumni yang sudah mendapatkan beasiswa, apa yang mereka lakukan dan kontribusi yang mereka lakukan setelah pulang, sehingga itu bisa memperkuat supporting statement dari teman-teman. Kemudian yang berikutnya, menyiapkan dokumen itu jauh-jauh hari. Jadi apa yang disampaikan oleh Mbak Nindya kelihatannya sederhana, menyiapkan sertifikat, menyiapkan transkrip, tapi untuk saya juga waktu itu juga harus ke Surabaya untuk legalisir ijazah, dan itu juga butuh waktu, jadi perlu kesiapan yang matang.
pilih jurusan. Jadi memilih jurusan itu teman-teman harus banyak melakukan riset, mencari tahu apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh teman-teman. Jadi tidak hanya ikut arus atau mau, oh saya mau di luar negeri mau sekolah, tetapi belum paham apa yang menjadi kebutuhan daerah atau misalnya NTT atau kabupaten dan kota teman-teman berada, sehingga ketika saya sekolah, apa yang saya pelajari, lalu apa yang saya akan lakukan. Itu yang saya lakukan. Kemudian pada saat melamar beasiswa Australia Award ini, pastikan semua disiapkan dengan baik dan selalu cek kembali, karena di situ untuk proses mengisinya itu akan ada revisi berkali-kali, kita sendiri cut, lalu memilih beberapa karakter yang diminta. Kemudian untuk supporting statement atau pernyataan pendukung kita, 3 pertanyaan kunci itu, kalau dari saya sendiri, saya menyarankan untuk tidak dibaca sendiri, tapi mintalah teman-teman, sahabat, atau atasan, atau rekan kerja yang benar-benar tahu tentang kita, tahu tentang diri kita, sehingga apa yang kita tuliskan ataupun apa yang kita kerjakan nanti bisa sesuai dengan apa yang menjadi target untuk kita belajar nanti. Kemudian tadi untuk lamaran sebaiknya atau aplikasinya jangan dikirim deadline ya, jangan dikirim pada tanggal 1 Mei, tetapi kalau bisa tadi 1 minggu sebelum. Kemudian ini pada saat wawancara, ini hanya berbagi, jadi pastikan teman-teman membaca kembali aplikasi yang dikirim supaya tidak berbeda ketika proses wawancara, nanti ketika ditanya jawabannya beda dengan aplikasi yang sudah dikirimkan. Lalu istirahat yang cukup, datang waktu, santai, kemudian kita membayangkan orang yang wawancara adalah sahabat kita yang ingin cari tahu banyak hal tentang kita. Dan yang paling penting adalah menjadi diri kita sendiri. Kemudian setelah lolos Australia Award, tadi juga disampaikan oleh Kak Nindya bahwa kita nanti akan belajar lagi di Bali. Waktu itu saya mendapat kesempatan belajar selama 9 bulan karena nilainya memang belum sesuai dengan target yang diminta kampus. Jadi harus belajar lebih, dan kita juga akan belajar lagi dasar-dasar komputer yang teman-teman nanti pelajari, kemudian bagaimana mencari literatur, bagaimana juga belajar budaya, tidak hanya budaya saja, tapi kita tidak hanya di kelas, tapi kita juga praktik di luar dengan guru-guru yang memang sudah berpengalaman. Kemudian ada pameran kampus nanti, sehingga teman-teman bisa melihat dan bisa bertemu. Waktu itu belum COVID, jadi kita masih bisa bertemu dengan kampus-kampus yang ada dari Australia, perwakilannya, sehingga bisa menentukan pilihan akhir mau kemana. Kemudian pada saat di Australia banyak hal yang didapat. Tadi yang disampaikan salah satunya adalah bagaimana kita diberikan kesempatan untuk mengenal dunia akademik. Jadi itu yang membedakan kita dengan teman-teman yang di luar Australia Award. Jadi ada petugas sendiri yang akan mendampingi kita kalau kita sakit, mau cari kos-kosan, itu sangat dibantu di sana. Lalu saya juga punya kesempatan untuk merintis sebuah organisasi disabilitas kampus yang akhirnya menjadi organisasi kampus. Di situ saya belajar banyak hal dengan teman-teman difabel dari berbagai negara. Di situ Australia Award memberikan kita kesempatan untuk bisa membangun network dengan sesama penerima Australia Award dari negara yang berbeda. Lalu saya juga terlibat dalam kegiatan Flobamora Community atau komunitas anak-anak Flobamora yang ada di Adelaide. Di situ sangat menyenangkan karena bisa berkunjung ke sekolah-sekolah, kemudian juga bisa mempromosikan budaya NTT di sana. Kemudian juga ada kegiatan volunteer, kemudian juga ada salah satu yang saya akses di sana, tadi kata Mbak Nindya sudah sampaikan, ketika nenek meninggal dan juga ketika sahabat meninggal, itu memang betul-betul merasa sedih yang berlebihan, sehingga bisa mengakses layanan konseling di sana dan bisa kembali studi lagi dan menyelesaikan studi dengan baik. Kemudian saya juga mendapatkan kesempatan untuk mengikuti 3-minute thesis dari salah satu sahabat di sini yang baru selesai S3, Kak Cece. Dan itu kesempatan bahwa ternyata anak NTT mampu bersaing, dan di situ satu-satunya orang Indonesia dan anak NTT yang maju. Di situ saya merasa bangga menjadi penerima Australia Award. Kemudian yang berikutnya, mendapatkan kesempatan juga untuk bertemu dengan Gubernur South Australia. Di situ dipercayakan untuk memanage program kesenian yang dikaitkan dengan isu disabilitas, sehingga
bisa membuat teman-teman yang mendapatkan beasiswa maupun tidak mendapatkan beasiswa, anak-anak yang ada di kampus kami di Flinders University, sehingga semua belajar bagaimana survive di kampus. Kemudian juga salah satu komunitas juga yang saya sarankan adalah PPIA. Di situ tempat kita belajar bernetwork dan bertemu dengan banyak. Selain kegiatan-kegiatan kampus di Flinders University, saya juga mendapatkan kesempatan dan mendapatkan dukungan dari Australia Award untuk mengikuti beberapa konferensi-konferensi. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan itu hanya berbekal rekomendasi dari dosen yang merekomendasikan kegiatan. Dan kegiatan-kegiatan konferensi ini ternyata sangat dibutuhkan ketika saya kembali bekerja, karena belum banyak orang-orang yang berpikir tentang inklusif, bagaimana mendesain bangunan-bangunan yang ramah untuk disabilitas. Jadi di situ saya dapat kesempatan untuk pergi ke Brisbane dan belajar di sana, lalu bertemu dengan para peneliti-peneliti yang berkaitan dengan isu disabilitas. Jadi ada Aidran di situ, Mbak Dina yang juga alumni Australia Award juga, lalu bertemu dengan teman-teman pegiat isu perempuan dan isu disabilitas. Nah, setelah studi, apa yang saya lakukan? Setelah studi, pulang dan mendirikan sebuah organisasi disabilitas bernama Garamin NTT, Gerakan Advokasi Transformasi Disabilitas untuk Inklusi, yang baru-baru ini berusia 3 tahun. Dan yang saya mau ceritakan adalah ketika sebagai alumni, ketika kita pulang, apa yang dikatakan oleh Mbak Nindya, bagaimana network itu menolong kita sebagai alumni, itu terjadi ketika saya mendapatkan pekerjaan dan wilayah kerja di Rote. Kebetulan ada Kak Jeremy juga di sini, yang juga bersama kakak-kakak alumni yang lain langsung mensupport hal-hal yang berkaitan dengan inklusi, sehingga percepatan itu bisa terjadi ketika kita terkonek dengan kawan-kawan alumni Australia Award, bukan saja di Rote, tetapi ketika ada di provinsi dan di level nasional, semua sangat mendukung. Dan ini hanya foto terkait dengan kegiatan SOTPOS yang baru-baru ini saya ikuti. Dan ini mungkin di sini ada Pak Bona, beliau juga salah satu yang mengikuti SOTPOS, dan seperti yang Mbak Nindya sampaikan, jadi ada kolaborasi dan ada hubungan yang sangat dekat ketika kita menjadi alumni Australia Award, bukan hanya master, bukan hanya PhD, tetapi teman-teman yang lolos short course itu juga bisa menjadi sahabat, saudara, dan jaringan yang memperkuat pekerjaan kita masing-masing dan kontribusi kita di wilayah kita masing-masing. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, Kak Christine. Terima kasih, Kak Betty. Jadi, ada banyak, seperti yang sudah dipresentasikan oleh Mbak Nindya dan Kak Betty, ya, ada banyak manfaat yang bisa kita dapatkan melalui beasiswa Australian Award Scholarship ini, ya. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai prosedurnya dan sebagainya, kami sudah share brosur yang juga disampaikan oleh Mbak Nindya di kolom chat, bisa diunduh. Dan karena kita sudah behind dari schedule yang ada, kami minta maaf untuk tanya jawab dengan AI atau berkaitan dengan beasiswa AIS ini tidak bisa kita lakukan. Tetapi kami hanya mau memperkenalkan, kami juga di Kuala NTT ada program mentoring. Dan salah satunya adalah mentoring untuk beasiswa Australian Award Scholarship ini. Jadi kalau ada yang mau melamar di beasiswa ini, bisa nanti akan di-share oleh rekan saya berkaitan dengan link untuk mendaftar mentoringnya. Baik, terima kasih banyak Mbak Nindya dan Kak Berti. Selanjutnya, kalau ada pertanyaan tapi sudah masuk ke yang sesi berikutnya, Mbak, mungkin yang mau bertanya bisa ke kolom chat. Saya akan stay sementara untuk jawab kolom chat, ya, Kak, nanti ya, kalau saya boleh. Baik, nanti kalau begitu saya akan buka kolom chatnya untuk bisa langsung bertanya kepada Mbak Nindya, ya. Ya. Baik. Kemudian kalau mungkin karena sudah ditampilkan ini cuma berkaitan dengan kuota, ya, kenapa setiap saat orang bertanya tentang kuota, ya, mungkin karena pengen tahu berapa porsinya untuk ini, ya. Nanti mungkin Mbak Nindya bisa, ya, saya chat, ya, dijawab di kolom chat, siap. Kolom chat, baik, nanti baru saya share ke ininya. Terima kasih, minta maaf. Nanti kita selanjutnya mau mempersilahkan Kak Hani
Hani akan mempresentasikan mengenai beasiswa pengalaman mendapatkan beasiswa New Zealand Scholarship dan juga mungkin tips dan triknya kita akan dengarkan sama-sama. Waktu dan kesempatan kami persilahkan Kak Hani. Baik, terima kasih Kak Tina. Suaranya kedengaran mungkin atau jelas nggak Kak? Suaranya kedengaran jelas. Oh ya, syukurlah. Saya mulai. Selamat sore semuanya. Selamat sore Kak Jeremy. Selamat sore Mbak Nindya. Senang sekali bisa berjumpa lagi di sini, walaupun secara online. Saya Hani, saya alumni dari New Zealand Scholarship. Terima kasih atas undangan yang telah diberikan. Saya senang sekali bisa berkesempatan ikut dalam kegiatan berbagi ya informasi, sharing informasi tentang beasiswa New Zealand di sini. Sedikit terkait dengan beasiswa New Zealand, saya inginkan dulu. Oke. Mungkin di sini saya sedikit menjelaskan karena beasiswa New Zealand ada kalanya ada yang belum tahu apa sih beasiswa New Zealand seperti itu. Sekarang itu namanya berubah menjadi Manaaki New Zealand Scholarship. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait hal-hal mengenai beasiswa New Zealand ini sendiri. Okay. Ini adalah outline yang akan saya sampaikan. Saya akan sedikit bercerita tentang apa sih beasiswa New Zealand itu atau Manaaki New Zealand Scholarships dan bagaimana pendaftarannya, tata cara pendaftarannya dan New Zealand institution-nya di situ, beberapa universitas yang ada di New Zealand dan qualification recommended subject yang di kalau bahasa seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Nindya dan Mbak Mita, subjek target sasarannya apa? Dan saya akan sedikit berbagi tentang tips dan trik mengenai beasiswa ini sendiri. Beasiswa New Zealand itu, beasiswa Manaaki New Zealand Scholarship itu adalah beasiswa yang di berikan oleh pemerintah Selandia Baru melalui The Ministry of Foreign Affairs and Trade. Dan tipe beasiswanya itu sendiri adalah fully funded. Jadi semuanya biaya yang dikenakan oleh... Halo? Oh, sorry, agak nge-lag ini. Halo, Kak Tina? Suaranya? Suaranya kedengaran, Kak Hani. Oh iya, maaf Kak, soalnya di sini agak... Ini saya mungkin, maaf. Saya ulangi. Jadi ini adalah fully funded scholarships. Dia untuk ada beberapa negara sebenarnya, tetapi untuk Indonesia itu hanya berfokus master dan PhD. Kalau negara Pasifik mereka ada undergraduate-nya juga. Sayangnya di kita yang ASEAN ini tidak ada. Jadi hanya ada master dan PhD. Dan number of awards-nya itu tidak ditentukan berapa, seperti banyak pertanyaan tadi, kuotanya berapa, itu tidak ada kuota pasti. Jadi siapapun peserta yang memiliki kualifikasi yang sesuai target mereka itu akan menjadi calon penerima beasiswa itu sendiri. Karena setelah, nanti saya akan lebih jauh, tapi sedikit pengantar bahwa setelah menerima lulus bahwa dari seleksinya itu pun nanti ada tahapan-tahapan lagi karena itu tergantung dari kampusnya. Jadi ada beberapa persyaratan nanti saya akan sampaikan di belakang dan memang targetnya itu adalah international students. Enrollment steps-nya yaitu memang untuk mendaftar memang sebaiknya kita merencanakan dulu itu sendiri. Kita akan mendaftar ke program studi yang mana, kita harus benar-benar mengetahui universitas mana yang kira-kira cocok untuk kita. Jadi memang ini sedikit butuh effort karena kita harus betul-betul mengecek satu persatu apakah, karena mungkin tidak semua, contohnya seperti saya ngambil transportation engineering dan itu nggak ada di semua universitas. Jadi ada dua universitas waktu itu pada saat saya mendaftar. Nah untuk enrollment sendiri itu nanti
akan ada beberapa step sebelumnya. Jadi akan dicek eligibility kriterianya kita, apakah kita termasuk negara yang eligible untuk mendaftar. Nanti terus ada beberapa pertanyaan, apakah kita eligible, seperti apa kita memang citizenship of Indonesia, kayak gitu. Nanti baru kita register untuk mendapatkan account-nya itu. Aplikasinya itu sendiri, seleksinya hanya aplikasi yang lengkap, yang diisi secara lengkap, yang full, semua dokumen saya di-upload yang akan diseleksi. Jadi kalau yang tidak, tidak disubmit dengan benar, jadi ada beberapa pertanyaan yang tidak diisi itu dengan sendirinya tidak akan diseleksi, seperti itu. Dan mungkin strateginya yaitu untuk mendapatkan ini beasiswa seperti yang tadi sudah disampaikan, kurang lebih sama, kita harus lebih sering mendiskusikan ini, double check apakah sudah sesuai pertanyaannya, apakah semua dokumen yang dibutuhkan sudah diupload. Jadi memang betul-betul harus kita perbaiki tempat kita. Mohon maaf kalau ada suara ini, memang ini agak ribut di sini, mohon maaf. Ini ada 11 institusi atau universitas yang ada di New Zealand, di Selandia Baru. Teman-teman bisa lihat di layar. Jadi ada Auckland University, seperti saya bilang sebelumnya. Program studi itu kita harus lihat lebih detail kepada website university itu. Tetapi apabila kita pengen mematchkan antara subjek kita dengan universitas itu, kita bisa lihat di sini. Ada dua website yang saya cantumkan di bawah ini. Teman-teman bisa lihat untuk mengeksplor lebih jauh kenapa harus belajar di New Zealand dan universitas yang ada di New Zealand. Ini adalah kualifikasi yang ditargetkan oleh pemerintah New Zealand. Seperti tadi, kalau Australia, Mbak Nindya sudah menyampaikan ada beberapa sektor fokusnya. Kalau di New Zealand sini ada 5, tetapi ini tidak terbatas bahwa hanya climate, contohnya climate change dan resilience dan disaster risk management, contoh seperti saya. Aduh, kalau transportasi di sini di mana ya? Di sini kan nggak ada nih tercantum transportasi, tetapi saya harus lihat lagi di situ. Oh, transportasi kalau di universitas di New Zealand itu saya masuknya di dalam fakultas civil engineering. Nah, nanti di dalamnya ada lagi, jadi engineeringnya, civil engineeringnya itu nggak hanya kayak kita di sini mungkin sipil ya. Saya kurang paham kampusnya itu karena dulu saya dari sekolah kedinasan. Jadi kalau di kami yang di Auckland, saya kebetulan di University of Auckland, itu adanya di civil engineering. Nah, terus di dalam itu ada elektrik, terus ada transportasinya ternyata. Jadi dia ada masuk di situ. Jadi memang ada beberapa teman-teman bertanya, saya dulu background-nya pertanian, Kak. Tapi kira-kira saya apa ya? Waktu di kampus di sini, di Undana, kamu masuknya di apa? Katanya dia lebih ke agricultural, apa, bisnis, kayak gitu. Katanya, oh ya, berarti ini ada nih, kamu masuknya di sini. Seperti itu. Jadi mungkin saran saya, teman-teman mungkin harus lihat lebih dalam lagi kampusnya. Dan seperti yang tadi sudah disampaikan sebelumnya lagi, juga saya infokan kembali bahwa dilihat di mana yang lebih mendekati. Itu. Terus gimana sih caranya to get there? Di sini ada website yang bisa teman-teman akses cukup untuk melihat bagaimana sih untuk mendaftarnya. Ada di newzealandscholarships.gov.nz. Nah, sayangnya ini memang seperti tadi Fulbright, ini sudah mau dekat nih deadline penutupannya. Ini sudah buka dari midnight 1 Februari 2023 dan akan tutup nanti di midday 28 Februari 2023. Jadi sisa 5 hari lagi. Makanya ini apabila ada teman-teman yang berminat atau yang memang sudah mendaftar, sudah buka aplikasinya, form aplikasinya, harap segera menyelesaikan karena ini sisa 5 hari lagi. Ini dokumen yang dibutuhkan untuk mendaftar beasiswa New Zealand. Jadi untuk mendaftar beasiswa New Zealand di sini hanya dibutuhkan academic transcript yang utama. Jadi IELTS atau LOE dari kampus ini belum dibutuhkan saat ini. Bukan berarti nanti nggak dibutuhkan bahwa nggak perlu nilai IELTS, bahasa Inggris atau TOEFL.
tetapi ini akan dibutuhkan, tetapi ada di step terakhir pada saat seleksi, proses seleksinya. Nah, jadi untuk yang masih, aduh saya belum punya nilai TOEFL, saya belum punya nilai IELTS nih, belum nyampe. Nah, saya boleh, saya sangat mendukung, support, coba. Ini ada beasiswa New Zealand, dibutuhkannya itu transkrip nilai saja. Nah, tetapi tetap kita pun harus persiapan untuk nanti tes IELTS di terakhir. Jadi, saya sedikit sampaikan seleksi, proses seleksinya itu. Jadi aplikasi ini, ya proses seleksi aplikasi, nanti siapa yang di shortlist, itu akan maju ke tahap selanjutnya, yaitu ada tes psikometrik, itu seperti tes psikologi. Sebelum-sebelumnya memang tidak ada tes ini, tetapi sekarang ada, sudah beberapa tahun yang lalu, saya lupa dan mulai tahun berapa. Nah, setelah itu akan dilanjutkan ke tahapan interview. Setelah interview, baru di sini tes IELTS. Nah, untuk tes IELTS itu sendiri, untuk yang master, itu semuanya biayanya nanti ditanggung. Yang pengalaman saya, itu semua biayanya ditanggung, dan kebetulan memang di Kupang ini nggak ada tempat untuk kita tes IELTS di sini. Jadi pada saat itu saya di ini kan ke Surabaya. Jadi saya tes IELTS-nya di Surabaya, dan itu semua biayanya ditanggung oleh pemerintah Selandia Baru. Saya sedikit berbagi terkait tips dan triksnya. Di sini karena setiap aplikasinya itu pertanyaannya dia ada maksimum karakter limit. Nah, di sini perlu kita pahami bahwa word, kata, dan karakter itu agak sedikit berbeda. Pengalaman saya dulu kita ininya words ternyata sudah melebihi loh, padahal kok 1.100 kata misalkan contohnya, ternyata yang diminta karakter seperti itu. Jadi memang seperti yang saya sarankan di sini, keep answer concise, singkat tapi padat dan jelas. Nah, itu supaya apa yang mau kita utarakan, seperti potensi apa yang ada di diri kita yang ingin kita sampaikan kepada tim seleksi, itu bisa tersampaikan gitu, tersalurkan. Nah, yang kedua itu tips saya mungkin valid email address. So we have to supply a valid email address. Jadi email address ini akan terus dipakai pada proses, dan setelah ini pun lulus seperti saya, email yang saya gunakan itu masih tetap dalam akun itu. Jadi sehingga menurut saya email itu harus benar-benar, jangan hanya karena sudah ini ada email ini saja, enggak. Jadi kalau saran saya mungkin jangan dicampur antara email untuk yang mungkin hanya asal, asal punya kayak gitu menurut saya ya. Supaya memang fokus, jadi kita ada info keberlanjutan misalkan dari proses seleksi itu, informasi-informasi itu kita update, jadi nggak tercampur, kita selalu keep checking our email. Terus optimal screen size di sini dimaksudkan yaitu karena ini kan sangat penting, ada beberapa pertanyaan yang memang butuh fokus. Jadi saran saya kita kerjakan itu di screen desktop atau komputer ya. Jangan melalui HP. Walaupun ini bisa diupdate diakses melalui HP, saran saya jangan. Terus reliable internet access. Kenapa? Karena ada beberapa teman juga beberapa hari lalu, minggu lalu ya. Saya mau ini update, tetapi saya nunggu nih jaringan internet saya harus bagus dulu karena di sini lagi kabut dan segala macam karena cuaca. Karena memang cuaca kita di sini juga di NTT akhir-akhir ini kan lagi ekstrim ya. Itu makanya di sini internet akses itu sangat penting sehingga pada saat upload itu tidak terkendala technical issues sehingga aplikasi kita tuh betul-betul full bagus gitu terkirim. Dan simple formatting, nggak usah yang pada saat menulis. Jadi dia nggak usah yang dia harus ada di paragraf atau apa gitu. Dia yang simple saja sehingga ada, karena ada batasan karakter limit di situ tadi. Terus di sini kenapa saya cantumkan navigate with the buttons? Karena di aplikasi itu ada next, previous, dan di bawahnya itu ada save and exit. Nah, itu sangat penting. Karena jangan sampai kita hanya next, next, atau previous, kita lupa untuk nge-save
apa yang udah kita kerjakan dalam aplikasi itu. Nah, itu kan sayang banget. Apalagi pada saat kita lagi fokus on istilahnya, aduh ini idenya lagi banyak. Nah, itu teman-teman harus benar-benar perhatikan. Karena hal-hal kecil seperti ini kadang kita lupa, atau mungkin mati lampu atau apa kayak gitu, tiba-tiba internet terputus, nanti itu nggak tersave dan sayang, begitu kan, yang sudah dikerjakan. Dan di sini tips yang terakhir mungkin yang selanjutnya yaitu double check your work. Nah, kenapa saya sampaikan sini, ada kalanya memang kita lupa, mungkin ada hal-hal yang harus kita cantumkan lagi, atau jadi memang keep checking on your work, double check, dan kenapa double check di sini juga mungkin lebih coba discuss sama teman-teman atau alumni yang sudah ada, minta sarannya. So, jadi ada masukan-masukan yang lebih baik untuk aplikasi kita itu sendiri. Terus yang berikutnya yaitu plans answer offline. Maksudnya di sini, jadi di aplikasi itu, aduh maaf hujan, kedengaran ya. Jadi di aplikasi itu kita bisa partner. Jadi sebaiknya saran saya, seperti itu teman-teman yang lain juga, kakak-kakak alumni sarankan bahwa sebaiknya kita kerja dulu di Word. Supaya kita bisa tahu, kita hitung dulu juga maksimum karakter limitnya. Terus nanti kita bisa copy dan paste. Jadi sebaiknya kita baca semua segala pertanyaan dan jawaban yang kita ini benar nggak nih? Match nggak dengan apa yang ditanyakan dengan apa yang kita jawab, itu apa yang diminta. Jadi pastikan dulu semua sudah oke, baru kita paste ke aplikasi itu sendiri. Dan submit early as soon as possible. Karena ini sisa 5 hari lagi, seperti yang disampaikan, kita nggak tahu apakah ada technical IT issues atau kendala di kita nanti esok, apakah pada saat kita lagi ada kesibukan di kantor atau ada hal-hal urusan lain. Jadi memang kalau bisa setelah double check aplikasi itu sebaiknya, ini karena sudah 5 hari lagi, saya nggak bisa bilang 1 minggu, tetapi secepat mungkin untuk kondisi yang sekarang itu, kalau bisa diskusikan dan segera submit aplikasi kita itu sendiri. Itu saja dari saya. Mungkin kalau memang ada yang mau tanya, ini ada kontak saya di sini, mulai dihubungi kapanpun akan bisa, kalaupun saya belum bisa terima telepon atau bagaimana, nanti akan saya tetap hubungi. Itu Katina yang bisa saya sampaikan. Nggak banyak ini Katina, jadi kalaupun memang ada yang mau bertanya terkait mana ini Zealand Scholarship, kita langsung aja karena waktunya juga terbatas kan, dan ini juga sudah 5 hari lagi, jadi memang tapi enggak, bukan berarti hanya karena ini aja kesempatan kan, bisa oh jadi sudah tahu dulu nih mana New Zealand Scholarship seperti apa, jadi oh saya harus persiapan berarti dari jauh-jauh hari begini itu langkah-langkahnya. Jadi kalau yang sudah ada, sudah buka aplikasinya dan sudah dalam proses, harap segera kalau ada yang mau ditanyakan atau minta informasi, saran, bagi sharing, boleh. Untuk yang mungkin teman-teman yang lain ada yang mau tahu juga bagaimana sekolah di sana, di New Zealand, atau pengalaman saya di sana, boleh juga ya. Saya kembalikan Kak Tina. Terima kasih Kak Hani. Minta maaf juga di sini hujan deras sekali ya. Iya hujan.